Negara Brunei Darussalam kaya dengan kebudayaan yang cukup unik dan menarik untuk didedahkan. Namun sedihnya, sebahagian kebudayaan tersebut sudah pupus ditelan zaman. Antaranya, padian yang pada suatu masa dahulu memonopoli perairan Brunei. Padian, kemana kita? Berkayuh keliling kampung. Itulah antara bait-bait lirik lagu yang menceritakan kegiatan padian. Ramai generasi sekarang yang tidak mengetahui golongan pengusaha itu kerana kelompok masyarakat tersebut sudah tidak ada lagi. Tetapi yang tinggal hanyalah kedengaran gelaran mereka. Umpama kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Menurut sejarah, kisah padian pernah dicatatkan oleh Antonio Pigafetta, seorang pengembara terkenal dari Itali pada tahun 1521. Beliau menceritakan bahawa padian telah bergiat aktif dalam bidang perniagaan sejak ratusan tahun dahulu dan sentiasa dilihat di sungai Brunei. Katanya, ketika air pasang, orang-orang perempuan akan mengayuh perahu mereka mengelilingi bandar menjual barang-barang keperluan seharian. Padian terdiri daripada kaum perempuan yang berjaja secara kecil-kecilan dan berkayuh menggunakan perahu kecil yang dinamakan kubang atau bidar. Mereka berkayuh dari sebuah rumah ke sebuah rumah untuk menjual barang-barang keperluan seharian seperti beras, minyak, garam, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kuih muih. Mengenai dengan sejarah berpadian, wujud sejak 500 tahun yang lalu, Tuan. Ingatan saya, sejak tahun 50, padiannya sungguh lumrahlah. Yeah. Lumrah diadakan di anu terutama di kampung-kampung aing. Yeah. Padiannya berjajar dari sebuah kampung ke sebuah kampung dalam era tahun 50-an atau. Jadi tempat-tempat yang diorang anu berkumpul padiannya seperti di kampung Bukit Salat, kampung Ujung Klinik, di bawah anu sekolah Melayu Lela Mencanai. Kampung Lorong Sekuna dan kampung Sabatanga. Jadi tuan, bagaimanakah suasananya dalam apa padian pada waktu tersebut, era tersebut? Padian pada masa itu sungguh hebat sekali. Padiannya rata-rata terdiri pada golongan wanita tua. Ia berjajak, ada juga dalam satu perahu itu diorang berjajak seorang ataupun dua orang. Jadi barang-barang yang dibawa diorang itu, keperluan-keperluan anu tiap-tiap hari lah, pagi dan petang untuk kaum wanita yang ada di kampung air. Pada masa itu wanita itu jarang dia dibenarkan anu lah, macam berjalan ke kata lah ke mana. Pasal dia diorang di rumah. Sebab diorang ini pun menunggu suami diorang balik dari bekaraja ke dari bekarang. Jadi itu orang kerja rumah macam memasak lah, menyediakan barang-barang keperluan dapur. Untuk suami diorang balik dari pulang bahanu bekerja ni. Semasa menjalankan urus niaga, padian sering berdepan dengan cuaca yang tidak menentu. Adakalanya mereka terpaksa mereda hujan atau disirami panas terik matahari. Namun, mereka terpaksa melaluinya dengan penuh sabar demi mencari rezeki. Mereka memakai seraung bini yang berbentuk separuh bulatan dan diperbuat daripada daun pucuk untuk melindungi diri mereka daripada risiko berpanas dan berhujan. Padian biasanya memulakan perdagangan dorangannya lebih kurang dalam pukul 7 ataupun pukul 8. Orang sudah berkayuh. Zaman itu berkayuh itu menggunakan perahu. Perahu itu ada bermacam-macam jenis itu saiznya. Perahu itu dipanggil gubang juga, bidar. Jenis perahu itu besar sedikit. Barang-barang yang dibawa di atas perahu itu ataupun di dalam perahu itu seperti lok-lok ikan-ikan basah. Lok-lok kering pun ada juga. Lok-lok kering itu seperti lok masin, tahai masak kaki, bubuk kering, belacan. Dan juga makanan tradisional. Ada makanan tradisional, anu katanya buatan orang-orang Brunei pada masa itu. Dan minuman mungkin ada dijual pada waktu tersebut? Seingat saya, minuman pada masa itu hanya jurang menjual seperti air gelagah, kata air tebu. Air tebu. Ataupun anu, piasau muda, air kelapa muda. Padian berkayuh
menyelusuri Sungai Brunei dengan melalui rumah-rumah penduduk kampung. Ini adalah laluan yang mereka gunakan pada masa dahulu. Ada ketikanya mereka berkumpul dan berteduh untuk berehat seketika. Baiklah, Oda, sebentar tadi kita pun sudah pun meronda-ronda tempat apa nostalgia padian, tempat mereka memulakan perniagaan dan juga sebagainya. Di mana ke tempat saya ketika ini? Sebetulnya saya berada di bawah rumah orang. Dan jika kita imbas suatu ketika dulu, di sinilah di bawah rumah di kawasan Kampung Air, para padian berteduh seketika, berehat seketika sambil apa kata orang selesai daripada memulakan perniagaan dan juga sebagainya. Dan ada sebagian daripada mereka selesai daripada perniagaan, di sinilah tempat mereka berkomunikasi bersama dengan padian-padian yang lainnya dan juga sebagainya. Dan inilah antara cara-cara ataupun juga tradisi yang telah dilakukan oleh kaum padian ataupun juga para padian sebelum ini. Inilah salah satu keistimewaan bagi generasi sekarang yang kurang memahami dan juga mengetahui seperti saya. Inilah yang mengenai dengan antara nostalgia dan juga keistimewaan mengenai padian ini. Kini padian tidak lagi kelihatan berkayuh keliling kampung. Kewujudan infrastruktur yang lebih selesa seperti tamu atau gerai di kawasan daratan menjadi antara faktor mereka lesap dari perairan ini. Pada awal tahun 1970-an, apabila kedai tambing mula beroperasi dan prasarana jambatan semakin meningkat, para penjajah yang berperahu lebih selesa berjualan dekat tebing sungai yang kini berdiri teguh di kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Waterfront Bandar Seri Begawan seperti Pasar Terapung. Pada sekitar tahun 1980-an, dengan berdirinya tamu Kianggeh di tebing sungai Kianggeh yang begitu mudah didatangi oleh para penduduk Kampung Air, kewujudan padian semakin berkurangan dan akhirnya pupus begitu sahaja. Tamu ini merupakan salah satu tempat yang penuh nostalgia dengan budaya lama, terutama sekali budaya jual beli yang mesra dan melayan dengan senyuman. Baiklah, dah kita sebentar tadi telah pun menyaksikan antara tempat-tempat nostalgia padian yang dikongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Dan pada ketika ini saya berada di Tamu Kianggeh, Bandar Seri Begawan. Dan di awal tahun 80-an, satu perubahan telah berlaku tempat perniagaan asalnya daripada Kampung Air yang dikenali sebagai padian. Dan selepas itu bergerak pula ke Tamu Kianggeh di sini. Di sinilah tempatnya satu perniagaan dilakukan setiap hari dan juga pelbagai jualan yang ataupun juga pelbagai perniagaan telah pun diadakan di sini. Dan pada hari ini memang ramai peniaga-peniaga dan juga pembeli sama-sama memeriahkan suasana di Tamu Kianggeh ini. Untuk itu, bagaimana kalau kita saksikan bersama antara kemeriahan yang terdapat di sini walaupun dalam keadaan cuacanya yang panas. Kita saksikan bersama. Tawar-menawar antara pembeli dan penjajah sudah lumrah di tamu ini. Bezanya, padian dahulu kala mereka akan duduk di atas sampan mencari pelanggan. Manakala, di Tamu Kianggeh ini, para pelanggan singgah dari satu pondok ke pondok lain untuk melihat-lihat dan membeli barangan keperluan yang dihajati. Keadaan perairan yang berombak akibat penggunaan bot-bot bencana kuasa enjin berkuasa kuda yang membahayakan nyawa para padian juga menyebabkan golongan ini tidak lagi bergerak aktif di perairan. Walaupun padian tidak lagi wujud, namun hakikatnya, kaum wanita masih lagi aktif berniaga sehingga ke hari ini. Mereka menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan di tamu-tamu dan gerai-gerai makan. Malahan, ada sebilangan mereka yang lebih aktif dengan membuka perusahaan yang boleh dimajukan dan dipasarkan ke luar negara, seperti perusahaan membuat sos, keropok dan sebagainya.
Baiklah, Oda, beginilah yang dapat dirasakan bagaimana suasana Tamu Kianggeh, salah satu tempat perniagaan yang begitu moden jika dibandingkan dengan dahulu kala. Dan banyak perniagaan-perniagaan yang dilakukan oleh kaum wanita di sini dan juga pelbagai barangan yang dapat dijual di sini dan juga dapat Oda saksikan, antaranya sayur-sayuran, buah-buahan dan juga sebagainya. Bagi mereka yang hendak apa membuat perancangan datang ke Brunei Darussalam, jangan lupa untuk datang di Tamu Kianggeh yang berada di Bandar Seri Begawan. Senang saja jika Auda memandu datang kemari dengan menggunakan teksi. Tanyakan saya kepada pemandunya, di mana letaknya Tamu Kianggeh? Di sinilah letaknya pelbagai jualan apa barang-barangan ataupun juga buah-buahan serta sayur-sayuran yang terdapat di sini. Seperti mana yang Auda dapat saksikan, di kanan dan juga kiri saya terdapat sayur-sayuran yang terdapat dijual di sini. Dan inilah salah satu nostalgia ataupun juga tempat yang mempunyai penarikan di negara kita, Brunei Darussalam ini. InsyaAllah ada, akan kita kongsikan lagi, mengimbas kenangan lalu dalam nostalgia Padian ini.